Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, menangis di persidangan saat menceritakan percakapannya bersama Yosua. Vera menyebut Yosua mengakui sedang terbelit masalah, tapi memilih memendamnya. Vera menceritakan ia sempat melakukan video call dengan Yosua 21 Juni lalu. Yosua bercerita jika dirinya punya masalah, tapi bersikeras, tak mau menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Yosua bahkan disebut meminta Vera tidak lagi menunggu dirinya. Sekitar jam 23:30 malam. Oke. Dia video call saya, dia bertanya, lagi di mana, Dek? Dia bilang, lagi di rumah, Bang. Enggak dinas. Enggak. Kenapa, Bang? Saya bertanya. Abang ada masalah, Dek? Dia bilang gitu. Abang ada masalah, Dek. Tapi gak bisa main ke mama, ke bapak. Kak Dek pergi kerja. Kak Ibu bilang ke adek. Saya bertanya, ceritalah, Bang. Masalah apa? Jangan dipendam sendiri, saya tanya. Cuma enggaklah, Dek. Biarlah Abang yang nanggung ini, dia bilang gitu. Ceritanya tidak mengejar. Bagaimana mulia? Saudara tidak mengejar kepada korban. Apa yang masalah? Ya mulia, saya tanya, masalah apa, Bang? Ceritalah, dipendam sendiri, saya bilang. Enggak, dia bilang, biarlah Abang yang, dia bilang gitu. Terus, saya bilang lagi, dia tanya lagi, kenapa kau masih nunggu, Dek? Dia bilang, Abang apa bertanya kayak gitu? Ya, Dek, hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Bukannya, Dek, buat laki-laki lain. Dek, nanti kau punya anak, bahagia.